Semalam, satu laporan polis telah dibuat oleh Papa Gomo ke atas Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim, berikutan tersebarnya video tentang penglibatan beliau dan parti PKR sebagai ahli kepada kumpulan Liberal Israel atau Israel Liberal Group yang berpusat di Tel Aviv. Dalam kenyataannya melalui satu video yang dimuat naik olehnya sendiri, beliau terpaksa membuat laporan ke atas Anwar Ibrahim disebabkan terlalu banyak bukti-bukti yang mengaitkan Perdana Menteri itu dengan negara Israel sehingga boleh menimbulkan keresahan di kalangan rakyat Malaysia. Saksikan. Laporan polis ini dibuat kerana ini adalah isu tentang keselamatan dan kedaulatan negara, sebab kita dah tengok dah terlalu banyak kaitan antara kerajaan hari ini, terutama Datuk Sri Anwar Ibrahim dengan Israel. Dan bila timbul isu Palestin ini, banyak perkara yang memuskilkan rakyat, yang mana terutamanya apabila speaker menolak usul untuk mengecam Israel di dalam Dewan Rakyat. Malah speaker juga melarang mengeluarkan perkataan Israel Zionis di dalam Dewan Rakyat. Dan kedatangan Menteri Dalam Negeri Saifuddin Abdullah sendiri, Saifuddin Nasution, yang bagi tahu bahawa Yang Mohamad Perdana Menteri pergi ke negara-negara Arab sekitar Gaza ini adalah untuk mengeluarkan penduduk Gaza, yang mana ini perkara yang bertentangan dengan apa yang kehendak rakyat Gaza, yang mana mereka tidak mahu keluar. Sebaliknya Israel memang mahu rakyat Gaza ini keluar. Jadi bila timbul isu Liberal International Israel Group ini, dia memberikan satu perkara yang pihak polis kena siasat. Rakyat kena tahu apa kaitan PKR, Datuk Sri Anwar Ibrahim, Wan Azizah isteri dia, anak dia Nur Azizah, dengan International Liberal Israel Group ni. Sebab kita tidak ada hubungan dengan Israel. Jadi bagaimana seorang Perdana Menteri lagi ni, isteri dia, anak dia dan juga parti dia dikaitkan dengan Israel, satu pertubuhan yang mana berpusat di Israel. Jadi ini isu serius yang besar, yang mana tentang kedaulatan dan keselamatan negara. Kita tak boleh biarkan mana-mana pemimpin dalam negara ini yang ada hubungan dengan Israel. Kerana kita memang tak boleh dengan Israel. Jadi kita harap pihak polis menjalankan siasatan, dan kita harap ahli parlimen pembangkang dan juga kerajaan yang ada ini membangkitkan isu ini di dalam parlimen. Kerana ini isu soal negara ini, yang mana kita memang tak ada hubungan dengan Israel. Tak boleh ada. Jadi kita harap ahli parlimen dapat bertindaklah sesi parlimen yang besok pun Perdana Menteri tak kecam Israel, okay, tak kecam Zionis dan tak buat kenyataan terbuka pun sokong Hamas. Betul. Jadi di tempoh hari pun dia kata diugut pun, sampai hari ni pun tak ada siapa pun yang ugut dia, dia hanya ugut diri dia sendiri. Tambah pula dengan apa pendedahan yang terbaru ni menunjukkan bahawa dia ni ke arah sana. Dan ini disahkan oleh Saifuddin Nasution dalam parlimen. Apa agenda yang Anwar Ibrahim turun ke negara Arab. Jadi ini satu perkara yang rakyat kena buka mata dan ahli parlimen kena bertindak. Kita boleh buat laporan polis, polis boleh siasat, tapi ahli parlimen perlu bangkitkan dalam Dewan Rakyat. Mesti bangkitkan. Ini isu besar, isu negara. Sekarang 3:30 petang, lebih kurang 40 minit yang lepas, kita telah beramai-ramai masuk ke dalam dan buat laporan polis berkenaan isu yang sekarang ini saya rasa semua orang kena tahu, semua orang wajib kena ambil tahu, dan sebagai rakyat Malaysia dan sebuah negara yang berdaulat, kita semua mesti ambil tahu dan ambil prihatin pasal perkara ini. Seperti mana kita tahu pula beberapa hari yang lepas, isu berkenaan dengan Liberal International yang dikaitkan dengan parti politik PKR dan juga pimpinan-pimpinan utama PKR, antaranya mereka yang sekarang ini menjadi seorang Perdana Menteri, parti yang berkaitan dengan Menteri Dalam Negeri, isteri Perdana Menteri, anak Perdana Menteri, ada juga kaitan parti itu dengan Menteri Komunikasi dan Digital. So kita dah buat laporan polis, kita dah minta pihak polis siasat dengan seterus-terusnya apa yang sedang berlaku, kerana dua perkara yang penting. Ia bukan berkenaan dengan sama ada PKR dahulu dikeluarkan atau tidak daripada senarai tersebut. Saya tahu, baru ya? Kita pun dimaklumkan, baru saja dah sudah dikeluarkan daripada senarai dalam LI, but that's not the issue. Isunya adalah di manakah source of funding yang datang ni, dan dengan source of funding tersebut, adakah sebenarnya terkompromi negara kita dan kedaulatan negara kita. Lebih-lebih lagi dalam isu-isu yang rapat dengan kita semua di sini,
iaitu isu Palestin. Ini bukan untuk tunggang isu Palestin, bukan untuk tunggang isu krisis atau konflik yang berlaku di negara Arab tersebut, tetapi lebih kepada integriti Perdana Menteri, integriti parti yang berada dalam kerajaan dan juga integriti mengenai ketelusan perkara yang sekarang ini berlaku. So selain daripada kita buat laporan polis ini, ada juga rakan-rakan saya yang lain juga buat laporan polis. Terima kasih kerana menonton video di channel Malaysia Viral. Sila share, like dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan menonton video-video selanjutnya.